Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin hadirat, anak-anakku sekalian, santri-santriwati Madrasah Aliyah Keterampilan Al-Irsyad rahimakumullah, beserta para wali rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan silsilah atau serial ngaji kitab Wasiyatul Mustofa. Kitab ini menjelaskan atau berisi tentang pesan-pesan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada menantunya, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Langsung saja untuk menyingkat waktu, yaitu kita akan membahas tentang faslun fi dzammid dunya, yaitu fasal di mana menjelaskan jeleknya dunia. Faslun utawi iki iku suwiji fasal fi dzammid dunya ing dalem modo dunya. Kala ngendika sapa alaihi salatu wassalamu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalamu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali, he Ali. Iyaka ghulabatal mauti, iyaka wadiyo siro ghulabatal mauti ing kelinde pati utawa mati. Layat kuruna kang ora iling kabeh illa dunya hum kejobo ing dunyane kabeh. Fakola aliyun mongkonuli matur, tangklet aliyun sopo Sayyidina Ali. Wama hum, wama utawi sinten humiku mereka, dewi agah ya Nabi Allahi, Nabi negosi Allah. Kolan jawab sopo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-aghniya'u wa ashabud dunya alladzina tarahum muqbilin. Al-aghniya'u yaiku piro-piro wong sing sugih, wa ashabud dunya lan wong sing duweni bondo dunya. Alladzina rupane wong akeh, taro kang ningali sapa, taro kang ningali sapa sirahum ing wong akeh. Muqbilina hale padha madhep kabeh ala jama'iha ing ngatasé ngumpulna donya. Ka iqbalil walidati kaya madhepe wong tuwa wedok ala walatiha ing ngatasé anake walidah, anake wong tuwa wedok. Wa ulaika utawi mengkono-mengkono kabeh mauhum tai ya wong akeh mau al khasiruna iku wong kang rugi ngoten ing dalem besok ing dalem dina akhirat. Pada kesempatan kali ini, yaitu fasal di mana tentang menjelaskan jeleknya dunia. Sebelum saya menjelaskan, tentu kita sekarang ini, pada detik ini, pada waktu ini, pada jam ini, kita hidup di dunia, kita hidup di atas bumi. Maka kita jangan salah paham dulu, tidak semuanya dunia itu baik dan tidak semuanya dunia itu jelek. Tetap ada pasangannya, ada siang, ada malam, dan juga ada pagi, ada sore. Begitu juga ada baik dan ada jelek. Di dunia ini apa yang jelek? Nah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan fi dzammid dunya atau modo. Modo itu bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Indonesia itu menghina, penghinaan terhadap, menghina dunia. Nah, wahai Ali, kamu jangan sampai, takutlah kamu, jangan sampai ketika mau mati yang kamu ingat itu hanyalah dunianya. Sayyidina Ali bertanya, siapa mereka wahai Nabi Allah? Nabi menjawab, yaitu orang-orang yang kaya, orang-orang yang mempunyai harta. Mereka senantiasa dilampiasi hidupnya untuk mengumpulkan dunia. Nabi menggambarkan seperti
ibu merawat seorang anak. Kenapa Nabi menggambarkan ibu dan anaknya? Karena seorang ibu itu biasanya tidak tega ketika merawat anaknya. Walaupun anaknya salah, ibu perasaan hati kecilnya tetap ada rasa pembelaan. Nah, di sini Nabi menjelaskan mereka itu adalah orang-orang yang merugi besok. Hadirin hadirat, anak-anakku semua, anak-anak santri santriwati Madrasah Aliyah Al-Irsyad Gajah, kita jangan salah paham. Sekali lagi, jangan salah paham memahami ini. Sebelum saya tutup, ada sebuah kisah, yaitu dari seorang sufi besar, yaitu Syaqiq. Syaqiq Al-Balkhi itu orang yang kaya raya. Orang tuanya atau abahnya juga orang yang kaya raya. Nah, di daerah Balkh ya, Syaqiq Al-Balkhi. Suatu ketika Syaqiq Al-Balkhi ini perjalanan menuju ke daerah Turk atau Turki kemungkinannya. Pokoknya melakukan perjalanan berdagang. Nah, dalam perjalanan itu Syaqiq Al-Balkhi dia capek. Istirahat di sebuah rumah tempat peribadatan orang-orang yang menyembah berhala. Kemudian dia melihat orang yang penjaga kuil atau apa ya, orang yang menjaga tempat peribadatan itu. Mereka sedang mencukur kumisnya, mencukur jenggotnya, intinya memperbaiki Tuhannya untuk disembah. Syaqiq Al-Balkhi kemudian bertanya, kenapa engkau menyembah benda yang tidak bermanfaat seperti ini? Sang penjaga berhala tadi masih diam. Nah, Syaqiq Al-Balkhi melanjutkan, sesungguhnya ada zat yang lebih pantas untuk disembah, yang maha segalanya. Diomongi seperti itu, penjaga berhala menjawab, dijawab, lah kenapa Tuhan kamu, jika Tuhan kamu itu maha baik, kenapa kamu jauh-jauh dari daerahmu datang ke sini untuk melanjutkan perdagangan? Kamu melakukan transaksi, kamu pergi untuk mencari rezeki. Kalau Tuhanmu baik, toh kamu berdiam diri di rumah kamu, kamu berdiam di daerah kamu, pasti Tuhanmu akan memberi rezeki kamu. Kemudian Syaqiq Al-Balkhi merasa tertampar. Akhirnya Syaqiq Al-Balkhi tidak jadi melanjutkan perdagangannya, melanjutkan perjalanannya untuk berdagang. Dia kembali, balik akhirnya Syaqiq Al-Balkhi ini, sufi besar ini. Nah, dalam perjalanan itu Syaqiq Al-Balkhi melihat ada burung, seekor burung dua sayapnya itu rusak atau sakit. Akhirnya burung itu tidak bisa terbang. Nah, burung itu tidak bisa terbang, ditunggu. Bagaimana burung ini akan makan? Siapa yang akan bertanggung jawab? Syaqiq Al-Balkhi diamati, didelok ae. Piye iki? Penasaran akhirnya. Nah, kemudian ada burung yang sehat datang menghampiri memberi makan. Wah, ini berarti benar. Kalau seperti ini adalah isyarat, ya udah saya tidak usah bekerja. Saya tidak usah mencari rezeki. Allah sudah menanggung rezeki kepada makhluknya. Akhirnya Syaqiq Al-Balkhi pulang. Selang beberapa waktu Syaqiq Al-Balkhi ketemu dengan Ibrahim bin Adham. Ini sama-sama seorang sufi besar, gurunya ini Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham kemudian diceritani itu apa? Ya, Syaqiq Al-Balkhi menceritakan spiritualnya, keadaannya itu ketika berdagang seperti ini, kemudian ketemu dengan burung tadi. Nah, berarti saya lebih baik tidak usah bekerja. Dunia itu jelek. Udah, yang penting saya itu
hidup dengan tenang, beribadah, tidak usah bekerja. Lantas apa jawab dari Ibrahim bin Syekh Ibrahim bin Adham? Jawabannya adalah, apakah kamu lebih suka menjadi burung yang sayapnya rusak? Apakah kamu lebih suka menjadi orang yang lemah daripada menjadi orang yang kuat? Kamu milih mana, menjadi burung yang bisa terbang atau menjadi burung yang sayapnya patah? Nah, seketika itu juga Syakik al-Balkhi ini menjadi, wah ini jawabannya, langsung memegang tangan gurunya, tangan Syekh Ibrahim bin Adham, engkau adalah guruku. Ternyata tidak, pemahaman memahami dunia itu tidak sependek seperti itu. Untuk menghadapi keadaan seperti ini, banyak dari kita yang ingin merasa diberi, tapi sejatinya kalian ingin memilih mana? Kalian ingin menjadi orang yang memberi atau diberi? Lebih gayeng mana? Lebih kuat mana? Lebih mulia mana orang yang memberi dengan orang yang diberi? Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini kita akan menarik sebuah kesimpulan bahwa yang pertama, dunia merupakan ladang untuk menggapai akhirat. Tidak mungkin orang akan ke akhirat tanpa melewati dunia. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri kita sebelum kita meninggalkan dunia dengan persiapan yang sebaik-baiknya. Ini pesan yang pertama. Yang kedua yaitu, jadilah kita orang yang kuat. Kuat secara ekonominya, kuat secara psikologinya, kuat secara jasmaninya, rohaninya. Kita harus kuat. Kita jangan menjadi orang yang hanya berharap meminta. Dalam kasus waktu-waktu sekarang ini, ada bantuan dari pemerintah, ada yang tidak mendapatkan, mereka marah-marah. Andai kata kita meresapi, alhamdulillah, kita diberi juga alhamdulillah, diberi, tidak diberi juga alhamdulillah. Bukan kok kita diberi alhamdulillah, ora ya tak, uring-uring, tidak seperti itu. Makanya, tidak semuanya dunia itu sekali lagi adalah jelek, tergantung kita mengaplikasikannya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga ada barokah dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.